Halo, selamat pagi, guys. Pagi hari. Bagaimana kabarnya ini? Mudah-mudahan bagus ya. Tidak kurang suatu apapun begitu. Ya, di kesempatan hari ini saya ada di rumah ini. Di rumah. Seperti yang ada Anda lihat ini, ada baju, gaun. Ya, begitulah pekerjaan istri saya. Apa namanya? Rias manten ya. Atau merias manten. Nah, ini baju-baju salah satu saja karena memang banyak ya koleksinya ya. Nah, barangkali kamu juga mau jadi manten, bisa menghubungi ke sini ya. Nah, ini juga, wah, ini sepeda anak saya ini. Bagus ya guys sepedanya ya. Tuh kan. Bagus ya. Kayak apa ini ya? Seperti ini ya. Nah, ini juga baju mantannya guys. Ini modelnya macam-macam begitu. Yang di dalam nggak dipajang masih banyak juga ya. Nah, ketemu sepeda lagi. Ini sepedanya cantik kayak orangnya. Orangnya juga cantik. Nah, ini di sini ada juga ini di etalase. Tuh, etalase. Ini jas banyak. Di sini ada, ini beda lagi guys. Ini guys. Ini herbal. Ini apa namanya? Nggak kelihatan ya? Nah, kalau ini kursi-kursinya, kursi jadul zaman dulu. Tuh. Yang panjang masih di atas. Di dalam kalau di atas. Itu bawahnya ada kembang-kembang guys, kembang palsu ini. Tuh. Ini buat dekorasi. Ya, kalau di rumah karena tempatnya enggak ada, ditaruhnya sembarangan di bawah kursi. Begitu. Ya. Ini sama tapi belum dicat, ini yang dua ini. Begitu guys. Nah, kesibukan kamu apa sekarang? Ada lagi nongkrong juga. Nongkrongnya ngapain? Ada lagi ini kan buat video gitu. Nah, kenapa ya kalau anak kecil dipakai intro kayak gini? Karena memang belum bisa ya. Kalau udah bisa nggak mungkin dikasih ini. Ya udah, naik sepeda. Ya masih 4 tahun. Ya, ini dia orangnya masih tidur ini guys, pagi-pagi belum bangun ini. Ini loh. Apa ini tulisannya? Mungkin kamu juga punya baby atau anak kecil. Ya, terkadang menggemaskan ya. Karena memang apa namanya? Ngangenin. Ngangenin begitu.
olah tingkahnya itu terkadang kalau nggak ada suka pengen di sampingnya. Nenenin lah ya, ini juga alat dekor guys. Tuh ada gunungan ini pakai kayu ya, ini ya pakai kayu yang diukir-ukir begitu, dibolongin itu juga, itu juga alatnya. Apa ya, pada botol. Pada botol guys. Nah, ini apa ini? Ini rasaan ini. Rasaan. Besok aja ya, maksudnya sekarang ini di khusus di luar. Nah, kalau bicara soal rias manten ya, ini alhamdulillah sudah banyak ya. Dulu waktu pandemi itu nggak ada yang ada apa, nggak boleh ada yang hajatan ya, riasnya jadi sepi guys, sepi begitu, nggak ada ya karena memang nggak ada hajatan. Ini kondisi di depan rumah guys. Pohon-pohon jalan sama pohon pisang. Jalan dulu baru seberangnya pohon pisang guys. Ya begitulah di kampung ya. Di kampung jadi ya, ya begitulah. Begitulah, beginilah. No. Pisangnya banyak ya guys pohonnya. Ya karena mungkin ini tuh, tapi belum berbuah, belum berbuah guys. Begitu bisa diganti atau di roger atau di apain. Ya sudah, ya sudah, segini dulu jumpa kita guys di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih kamu sudah mau gabung di sini, semoga cerita atau cerpennya bisa menghibur kamu semuanya. Oke oke, selamat siang, selamat malam, dan selamat berapa saja ganti. Hehehehe.